Tampil sebagai pemeran antagonis di beberapa sinetron yang dibintangi, hal ini seakan membuat karakter tersebut begitu melekat pada diri pesinetron cantik Yunita Siregar. Yunita mengaku jika dirinya selalu mendapat tawaran peran antagonis, di mana saat mendapat peran protagonis, dirinya selalu merasa aneh. Benarkah hal ini lantaran Yunita Siregar terlalu sering memerankan peran antagonis? Enggak sih, kalau itu ya dari merekanya gitu, kayak emang kalau antagonis kayaknya maksudnya nama aku gitu, nggak ngerti kenapa. Tapi lebih nyaman dengan lama-lama sih kemarin ini, kayak karena terus-terusan antagonis terus, sekali dapet yang baik tuh sempet agak aneh, jadi kayak gue harus belajar lagi nih gitu, ngomong yang pelan tuh gimana ya, ngomong yang kayak orang-orang sakit tuh gimana ya gitu. Fokus dengan kegiatan syutingnya, Yunita Siregar memang tidak mau main-main untuk karirnya di dunia hiburan. Apalagi bakat centil sudah ia rasakan sedari kecil yang membuat Yunita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa tampil sebagai artis seperti sekarang ini. Yunita pun juga tidak mau melalaikan janji dan tanggung jawabnya kepada mendiang kedua orang tuanya dengan menyelesaikan pendidikan kuliahnya yang kini sudah memasuki semester 4. Sempat mikir kayak aduh apa ya udahlah ya gitu, pasti kan kayak lagi capek itu mikirnya udahlah ya gitu, ini kan kerja juga gitu, kuliah juga buat nyari kerja dan gue juga udah kerja, gimana ya gitu, kuliah capek juga gitu, tapi enggak, pokoknya harus diselesain, kayak udah tanggung tak, ini tanggung jawab juga, kalau nggak diselesain sayang banget. Kalau cita-cita dari kecil sih, dari kecil itu aku emang kayak centil gitu, suka, tapi belum, nggak berpikiran buat kayak emang gedenya mau jadi ini. Justru dulu tuh aku pengennya jadi pramugari waktu kecil. Terus habis itu aku pun ketemu sama manajer aku itu di kampus, jadi aku mulai masuk ke dunia ini tuh karena aku ketemu manajer aku waktu itu di kampus gitu.